Halo teman-teman hidroponik, kali ini saya mau berbagi tutorial bagaimana menanam pakcoy seperti ini, langkah demi langkah. Simak terus videonya. Oke teman-teman, tahapan pertama yaitu tahapan penyemaian. Bahan-bahan yang dibutuhkan ialah media tanam seperti ini. Kita menggunakan rock wool ultilen ya untuk media tanamnya. Lalu benih, tentu saja benih yang ingin tanam. Di sini saya menggunakan benih pakcoy. Teman-teman bisa menggunakan merek apa saja. Yang penting kualitas dan belum expired. Lalu rock woolnya kita potong setebal 2 cm. Seperti ini teman-teman. Lalu kita bagi-bagi menjadi 32 kotak. Pertama kita bagi setengahnya. Kita potong seperti ini. Lalu pinggir-pinggirnya kotak per kotak. Agar menjadi banyak ya teman-teman. Lalu kita semprot dulu di permukaan airnya. Setelah itu kita lubangi teman-teman untuk menaruh benihnya. Oke, untuk tahap ini kita taruh benihnya. Untuk satu lubang cukup 1-2 benih saja ya teman-teman. Jadi nggak perlu banyak-banyak. Seperti ini. Oke, baik teman-teman. Ini kita tahap penyemaian sudah selesai. Seperti ini hasilnya. Kita tinggal tunggu dia berkecambah. Kita taruh dulu di tempat yang teduh, jangan diberikan sinar matahari dulu hingga benih-benihnya berkecambah. Pantau terus videonya, jangan kemana-mana ya. Nah ini teman-teman, ini untuk pertama kali benihnya. Jadi kita rutin melakukan penyiraman setiap hari ya teman-teman, agar benihnya cepat pecah. Ini kita masih 1 HSS. Kita lakukan rutin penyiraman. Ini benih yang udah 1 minggu teman-teman udah siap pindah tanam seperti ini. 10 HSS seperti ini, akar mulai jadi, daun 4, 18 HSS udah mulai besar seperti ini, akar udah mulai jadi 18 HSS. Oke teman-teman, untuk nutrisinya saya menggunakan nutrisi sebesar 1000 ppm ya teman-teman. Jadi dari awal kecil pindah tanam ke instalasi sampai panen saya menggunakan 1000 ppm ya. Jadi mudah ya teman-teman pakai nutrisi ini. Tidak perlu ganti-ganti ppm-nya, dari awal sampai panen cukup 1000 ppm. Ini kita coba tes. Nah, ini 1003 ppm ya, teman-teman. Nah, nutrisinya saya menggunakan nutrisi biofil sayuran daun Abimix seperti ini. Teman-teman bisa cari di marketplace. 26 HSS. Halo teman-teman, kali ini kita mau panen. Oke, panennya simple, kita cabut gini aja, langsung kita cabut. Langsung kita potong akarnya. Jadi ini kita nanti siap langsung packing. Let's go. Kita potong seperti ini. Let's go.